lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama aku Versa seperti yang tidak biasa kalian uh, lihat ya biasanya kita kalau podcast itu di studio podcast Berka nah kali ini spesial banget ada di tempat yang spesial juga bersama orang yang spesial pastinya jadi kita hari ini podcastnya ada di Uh, kantornya IC. IC apa sih? Nah, mungkin nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak nih sama tamu di sebelahku yang cantik, ya Bu. Uh, mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih, Mbak uh, Versa. Kenalin, aku Bu Santi dari Artificial Intelligence Center Indonesia, uh, sebuah lembaga yang merupakan kerjasama antara UMG ID Lab Indonesia dan FIPA Universitas Indonesia. Selamat datang di Aichi ya uh, senang sekali hari ini didatengin sama orang spesial juga ah, sobat kasih. berkawan Mudah-mudahan uh, hari ini kita bisa ngobrol enak bermanfaat juga untuk teman-teman berkawan semua Amin Nah Bu Eh uh... Ini tuh kemarin mungkin aku yang kontak langsung ya ke ke tim IC gitu. Karena kita tertarik banget nih. Karena belakangan ini kan artificial intelligence tuh lagi booming banget kan ya Bu ya di diomongin gitu ya. Jadi pembahasan dari mungkin dari baby boomer juga mungkin udah mulai ngebahas itu ya sampai ya Gen Z lah udah pasti ya Bu karena pasti aplikasi semuanya udah pakai AI gitu kan. Nah, eh tertarik banget karena kita lihat nih di sosial medianya IC ternyata Uh, menariknya, uniknya adalah uh, artificial intelligence ternyata bisa diaplikasikan ke anak-anak gitu, yeah. padahal kalau misalnya aku ya, Bu, ya dulu waktu kecil kan kita mainnya apa sih, kayak main tradisional, mm. mainan ya, teknologi paling ke Nintendo, PS ya, paling kayak mm. gitu. Mm. Tapi kalau sekarang ternyata artificial intelligence juga udah bisa diimplementasi ke anak-anak yeah. gitu, Bu. Nah, yeah. itu. Uh, Gimana sih Bu prosesnya atau ada mata pelajarannya kah hmm. atau seperti apa programnya? Oh, oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya keberadaan AI ini memang Mbak versa untuk menjawab pertanyaan itu. Hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang keberadaan AI ini kan sudah hampir di seluruh apa ya proses kehidupan kita hmm. ada AI. Betul. Dari kita mulai bangun pagi sampai mau tidur hmm. yang ada di sekitar kita AI, hmm. even kita sadar atau tidak. Nah, uh, proses macam ini itu kan juga melanda anak-anak kita. Yeah. Kadang-kadang anak-anak kita banyak yang nggak tahu dia itu menggunakan AI, tapi dia nggak tahu AI itu apa, yeah. gitu ya. Yeah. Nah, uh, oleh karena itulah maka 2019 itu dari ada sebuah perusahaan swasta, hmm. gitu ya, uh, namanya UMG ID Lab Indonesia, memiliki ide gitu untuk membuat pusat gitu ya, pusat pelatihan, pusat pembelajaran, pusat riset dan juga konsultansi tentang AI ini ya yang bekerja sama dengan Evipon Universitas Indonesia. Nah, di center ini Mbak Versa kita mengembangkan gitu ya program-program pembelajaran untuk AI sejak anak-anak itu SD. Gitu ya. Jadi biar ke depan kita harapkan anak-anak kita tidak hanya menjadi user dari produk-produk AI tapi juga menjadi kreator hmm. ya, menjadi pencipta dari aplikasi-aplikasi e, AI yang bermanfaat untuk masyarakat. Hmm. Oleh karena itu, Mbak Versa, kita e, sudah mengembangkan modul-modul pembelajaran hmm. untuk AI dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 12. Oh. Sekarang sudah berkembang lagi hmm. ke program-program AI untuk teman-teman mahasiswa, ya. Hmm. Jadi uh, di sini sudah lengkap, Mbak. Hmm. Kalau ada teman-teman yang ingin belajar, hmm. ingin konsultasi, hmm. ingin riset bersama, itu kita sudah menyediakan semuanya, hmm. ya. Nah, uh, markas kita itu ada di FMIPA Universitas Indonesia. Uh, kemudian tutornya. Itu juga teman-teman dari UI, gitu ya. Kemudian modulnya sudah kita sediakan, media pembelajarannya sudah kita sediakan. Jadi, silahkan teman-teman semuanya, sobat berkawan ya, yang penasaran dengan bagaimana pembelajaran AI ini kita sudah siapkan semuanya siapkan, di IG iya. ini, ya. Berarti kan itu tadi dari uh, SD sampai SMA kelas 12, 12 ya, Bu. Iya. Ya. Nah, itu uh, berarti setiap uh, levelnya ya, maksudnya mm -hmm. dari SD, SMP, SMA itu ada kurikulumnya tuh ya, Bu. Berarti. Iya, jadi dari SD itu apa ya, di uh, diberikan pelajarannya apa, apa Iya. Gitu, gitu. <tuh> uh, jadi secara garis besar uh, Mbak Versa kita mengajarkan empat hal sebenarnya hmm. ya, jadi ada robotiknya di sini, ada uh, codingnya, ada programmingnya, hmm. dan juga di level tertentu itu sudah masuk AI-nya. Hmm. Jadi untuk anak SD misalnya, kita menyediakan modul khusus nih, hmm. medianya khusus, tutornya juga khusus gitu hmm. ya, bagaimana supaya pembelajaran AI yang mungkin saya, Mbak Versa, teman-teman atau generasi kami, kita gitu mm -hmm. ya, itu menganggap sesuatu yang sulit gitu. Mm -hmm. Tapi yeah. di IC kita kemas itu menjadi sebuah program pembelajaran, namanya Fun Learning with AI. Ah, ya okay. Jadi, bagaimana anak-anak bisa belajar AI gitu ya? Tahu dasar-dasar AI mm -hmm. biasa berkomunikasi, biasa berinteraksi mm -hmm. dengan barang-barang yang berbau mm -hmm. AI, mm -hmm. tapi dengan cara yang menyenangkan. Okay. Nah, jadi setelah uh, untuk level SD tingkat rendah mm -hmm. gitu ya. Nanti di level SD kelas tinggi itu juga beda lagi modulnya hmm, gitu. Nah, okay. jadi uh, untuk proses pembelajarannya sendiri Mbak Versa kita di sini langsung project base. Ah. Jadi uh, siswa yang datang ke kami hmm. untuk pelatihan itu tidak ada muatan teori dan praktek, tapi langsung ke uh, prakteknya Praktik. langsung uh, membuat atau menyelesaikan sebuah project yang memang kita persiapkan untuk minggu itu. Hmm. Jadi mereka Pelatihan di sini itu satu kali satu minggu hmm. untuk di IC itu di weekend hmm. di Jumat sore dan Sabtu seharian hmm. gitu ya. Kemudian juga kita kerjasama dengan sekolah nih. Sekolah-sekolah hmm. itu biasanya di weekdays ada yang membuat itu jadi ekstrakurikuler ah, gitu ya. Ada banget. juga beberapa sekolah yang ingin supaya AI ini menjadi muatan intrakurikuler. Nah, jadi di weekdays kita yang ke sekolah di weekend teman-teman atau anak-anak yang kesini. Oke, gitu. berarti sekolah-sekolah juga udah banyak yang menerapkan ini sebagai ekskul juga, berarti ya, Bu? Ya, rata-rata sekolah sekarang sejak 2022 Mbak Versa hmm. kita mencoba untuk mengenalkan pembelajaran AI hmm. e ini ke sekolah dan alhamdulillah eh, apa ya namanya ya, eh, respon teman-teman dari sekolah itu luar hmm. biasa. Ya, kemudian juga yang membuat kita senang uh -huh. gitu karena respon dari teman-teman perguruan tinggi lain uh -huh. gitu jadi beberapa perguruan tinggi sekarang juga sudah sedang mempersiapkan nih uh -huh. membuka IC di kampus masing-masing uh, gitu. jadi maksud kita uh -huh. untuk memperbesar Kesempatan ya bagi anak-anak hmm. kita untuk hmm. belajar AI ini di tempat yang berbeda-beda, hmm. karena nggak mungkin dong ya, dari Jawa Barat, Jawa Barat itu ya. atau dari Bandung mau pelatihan kesini sekali seminggu. Jadi, kita bekerja sama dengan teman-teman kampus, hmm. juga membuka semacam AI ini di tempat masing-masing. Hmm. Kita bekerja sama juga dengan sekolah untuk membuka ekskul di tempat dia masing-masing. Hmm. Jadi, kita berusaha lah gimana caranya supaya. Pembelajaran AI ini makin memasarakat lah. Iya, Jadi betul. satu saat kan anak-anak kita kalau dia tahu konsep dasarnya maka untuk aplikasinya hmm. itu menjadi lebih mudah. Iya. Oke. Nah, Bu, uh, tadi ngomongin praktek ya Bu. Hmm. Dari SD sampai SMA hmm. itu dari SD itu praktikumnya seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita nyebutnya project based learning, ah, ya. Misalnya untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 kita ada satu modul. Kita namain Fantasy Zoo, gitu hmm. ya. Jadi, proyeknya itu dia pertama membuat gitu, ya, atau hmm. meniru bentuk-bentuk binatang. Hmm. Kemudian nanti dia belajar membuat program dan codingnya itu dengan block list scratch, hmm. gitu ya. Jadi, hmm. eh, binatang yang dia bikin itu bisa bergerak, bisa belok hmm. kiri, belok kanan. Nanti juga kita tambahkan dengan beberapa sensor, gitu ya. Misalnya oh. mata, oh. atau sensor suara, atau sensor warna, jadi. Eh, Misalnya si binatangnya maju ke kanan dua langkah, nanti bisa belok kiri, bisa mundur dan lain sebagainya. Hmm. Jadi itu di satu paket pembelajaran sekitar 90 sampai 120 menit, mereka sudah bisa menyelesaikan itu gitu. Oh. Tapi tetap dengan cara yang menyenangkan. Yeah. Biasanya di akhir sesi itu kita adakan namanya mini competition. Oh. Jadi misalnya eh, Minggu ini mereka bikin snails, misalnya mm -hmm. ya. Nah, itu setelah dia bikin, dia bikin programnya. Nanti kita kompetisikan mm -hmm. snails, siapa nih yang paling cepat jalannya oh, gitu ya. Jadi okay. di akhir pembelajaran tuh biasanya mereka pulangnya senang gitu mm -hmm. ya. Jadi prosesnya kita bikin menyenangkan, kemudian secara tidak sadar konsepnya nempel gitu, mm -hmm. walaupun tidak dicatat hmm, tidak hmm. dengan teori gitu ya hmm. jadi seperti itu mbak dan hmm. itu dilakukan setiap minggu dengan proyek yang berbeda-beda. Hmm. Gitu. Kalau SMP SMA sendiri itu seperti apa? Sama, hmm. sama konsepnya hanya kompleksitasnya yang berbeda. Ah, okay. Kalau untuk SMA misalnya dia sudah proyeknya tuh bikin namanya super designer misalnya hmm. dia sudah belajar bikin. Robot kayak transformer gitu, Wah, jadi dia keren banget. <laughs> bisa berubah dari kapan jadi manusia, jadi mobil lagi, mobil. jadi manusia oh, lagi gitu. Okay. Nah itu uh, kita bikinkan satu Project satu mm -hmm. modul itu namanya Super Designer. Mm -hmm. Untuk anak SMP ada satu modul namanya Future Town. Jadi dia uh, belajar membangun sebuah kota gitu mm -hmm. based on AI. Jadi ada jalannya, nanti ada ada pabriknya, mm -hmm. nanti dia bisa uh, membuat sistem supaya Misalnya, satu benda bisa berjalan ya. di sana, dilempar ke sana, dan lain sebagainya. Itu berarti akan ada uh, kompetisi juga, gitu ya. Iya, Bia? biasanya satu modul itu pasti ada kompetisinya lah. Jadi, biar ada apa ya namanya yang motivasi mm -hmm. mereka untuk menang, supaya robotnya uh, apa ya bisa dipajang. Yeah. Biasanya, kita yang misalnya Mbak ke belakang mm -hmm. tuh, banyak robot yang dipajang yeah. itu biasanya adalah pemenang dari masing-masing kompetisi gitu. Bu, kalau siswanya sendiri udah berapa banyak ya, Bu? Sekarang siswa yang ke sini sekitar nah. 150 orang. 150. Ya. Itu dari SD sampai SMA. SD sampai SMA. Berarti gitu. masih sekitaran Jabodetabek gitu kali ya. Iya, iya, hmm. karena kan harus ke sini ya, ya gitu. Harus kan, kan. Tapi ah, kalau ah. untuk sekolah datang ekskul juga Jabodetabek juga berarti, Bu. Iya, sekarang masih di sekitar Jabodetabek. <laughs> Kita buka di beberapa lokasi di Depok sendiri, kemudian di Cilandak, kemudian di BSD, di Bintaro, di Bekasi, Harapan Indah, gitu, dan beberapa tempat lain, gitu. Keren banget, iya. nah! Um, kan, kalau ngomongin AI, kalau misalnya AI, ya, sorry, hmm. kalau ngomongin AI itu kan... Um, Biasanya kita yang pembuatnya gitu ya bu hmm. ya mungkin entah uh, apakah SD SMP SMA sudah diajarkan juga hmm. gitu. Tapi itu biasanya kan kita bikin ada etika pengembangan AI ya. itu hmm. itu sebenarnya masuk ke dalam kurikulum juga atau tidak bu? Iya kalau etik atau karakter ya kalau ya. kita nyebutnya okay, di SD di SMP SMA itu kita masukkan di proses. Hmm. Jadi proses pembelajarannya itu kalau kita nyebutnya kolaboratif kooperatif. Jadi mereka membuat proyek itu nggak sendiri, hmm. tapi berkelompok. Hmm. Nah, disitulah kemudian karakter itu kita munculkan. Misalnya kerjasama, gitu hmm. ya, saling yeah. saling menghormati, belajar mendengar, hmm. kemudian bagaimana dia merencanakan proyeknya, hmm. bagaimana dia melaksanakan, bagaimana kemudian hmm. dia coding bersama-sama, hmm. gitu. Nah, karakter atau etik tadi kalau kami di SD sampai SMA itu nyebutnya karakter hmm. itu muncul di proses biasanya. Jadi hmm. kita tidak mengajarkan khusus tentang etik atau mm -hmm. tentang karakter enggak mm -hmm. tapi itu kita coba bangun dari prosesnya mm -hmm. gitu ya jadi misalnya kejujuran mm -hmm. gitu ya apakah dia uh, pada saat codingnya dia minta bantuan siapa dan lain sebagainya cheating sebagainya enggak ada gitu ah, nah jadi okay. karakter itu kita coba bangun lewat proses pembelajarannya pembelajaran. gitu okay, okay. itu sebenarnya bisa diterapkan juga dalam kehidupan berarti ya Bu yeah, sebenarnya iya iya oke nah Bu ini dari tadi di depan aku ada beberapa media. Tadi kan medianya cuma dua, ya Bu. Ini mm -hmm. nambah satu. Ini apa ya? Mengalihkan pandangan aja dari <laughs> tadi, ya Bu. Boleh, mungkin boleh diceritakan, nih Bu, ini media apa, Bu? Oke, okay, jadi ini adalah uh, salah satu karya gitu ya dari uh, siswa yang berlatih di sini, gitu ini namanya ya. Transformer lah ya, kalau kita nyebut secara umum, Oke. kalau kita di sini nyebutnya super designer. Hmm. Jadi, uh, mereka itu belajar membuat robot ini nih dari nol ya. Oh. Dia uh, mem membuat robot ini dengan menggunakan satu media yang kita sebut kit. Hmm. Nah, untuk uh, kit ini atau untuk bentuk-bentuk seperti ini, kita bebasin mereka gitu. Hmm. Ada yang nanti tangannya lebih panjang, ada yang di kepalanya ada pemancar, hmm. ada yang kakinya ada pisonya dan hmm. lain sebagainya. Nah, di situ kita menantang mereka hmm. untuk mengeluarkan kreativitasnya hmm. ya. Jadi ini adalah uh, media yang memang kita sediakan untuk anak-anak hmm. membangun robot dari awal. Oke. Okay. Nah, uh, sorry 1000 untuk desainnya sendiri juga mereka yang menentukan sendiri iya, gitu ya. Secara Bu? umum bentuknya. kita sudah bikinkan petunjuknya, hmm. tapi untuk detailnya kita bebasin aja kita oh, gitu okay. ya kalau lihat di sini ada rodanya yeah. maka ini bisa berubah menjadi mobil gitu <laughs> ya atau mereka me merancang misinya <laughs> kapan dia akan jadi mobil kapan kembali menjadi <laughs> robot dan yeah. lain sebagainya nah selain media yang seperti ini Mbak Versa di sini kita juga menggunakan robot yang sudah jadi mm. atau kita sebut human with robot ini yeah, contohnya satu yang... ya ini yang imut-imut nih <laughs> yang namanya Alpha Mini kalau kita sebut di sini jadi Uh, untuk Alpha Mini ini kita pakai untuk pembelajaran hanya untuk pembelajaran hmm. bagaimana anak-anak belajar atau terbiasa dengan teknologi. Hmm. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan Alpha Mini hmm. pakai face recognition, hmm. voice, kemudian dia bikin voice comment, dia juga bisa meminta si Alpha Mini ini Uh, apa namanya melakukan sesuatu gerakan okay. ya dancing yeah, uh, apa namanya kungfu oh. tai chi dan oh. lain sebagainya tergantung anak-anak yeah. lah dia maunya apa hmm. kenapa kita coba uh, perkenalkan teknologi seperti ini supaya mereka itu terbiasa dengan sistem ya jadi mereka tidak menganggap sesuatu yang wah gitu ya tapi sesuatu yang biasa, biasa. dia uh, dia temukan sehari-hari sehingga dia juga beranggapan, "Ya, ini bisa saya pelajari, hmm. gitu." Dan yang paling penting adalah kita melatih mereka supaya mereka yakin bahwa si sistem ini atau robot ini hanya mengikuti perintah dia. Hmm. Oke, jadi uh, yang memegang peranan utama tetap si manusianya, Manusia, ya. jadi dia. Kita harapannya tentu dia tidak diperalat oleh sistem, ya, tapi dia yang menciptakan sistem mm -hmm. untuk membantu kehidupan dia nanti. Sebenarnya nah, buat melatih tanggung jawab juga ya, ya Bu ya, apa ya. yang dia buat gitu Maka ya. Maka dia kan dapet, akan dapat gitu. ya, Nah ya, itu ya, tadi betul. kembali ke etik tadi ya Mbak Versa ya, ya, kembali ke etik, kembali ke karakter mm -hmm. dan lain sebagainya. Nah di samping itu juga Mbak Versa kita mm -hmm. punya... Uh, robot nih Alpha 1E namanya. Biasa kita pakai untuk entertaining robot kalau kita nyebutnya. Ah. Jadi anak-anak bela belajar untuk membuat si Alpha 1E bersama teman-temannya hmm. gitu ya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu dipadukan hmm. dengan lagu-lagu tertentu. Hmm. Nah, kita nyebutnya flash mob lah robot-robot robot, ya untuk flash mob robot gitu. Jadi biasanya ada 7 sampai 10 hmm. Alpha 1E hmm. gitu ya kita Uh, coba gitu ya mereka kreasikan ada lagu yang mereka suka yang hmm. mereka coba sinkronkan dengan gerakan tertentu hmm. nah nanti pada saat ada event-event di sini itu kita pertunjukkan oh. gitu ya sebagai sebuah entertainment di awal biasanya hmm. gitu ya nah ini juga di sini kita ada juga untuk uh, sport gitu ya hmm. jadi ada soccer ada sumo hmm. gitu ya, ada basket dan lain sebagainya jadi oh. kita berusaha lah supaya di center ini nggak hanya Memeras otak untuk membuat yeah. robot, tapi juga dia berkenalan atau mengetahui bahwa ada beberapa sistem yang melakukan fungsi-fungsi tertentu: hmm. ada yang untuk entertainment, ada yang untuk olahraga dan lain sebagainya gitu. Berarti itu uh, pilihan dari anaknya atau memang sudah ada dari kurikulum programnya gitu. Kalau untuk ini bebas aja. Jadi oh, bebas. kita sediakan memang kalau mereka sudah bosan di kelas misalnya, hmm. dia mau minta uh, main sama alp ini ya sudah kita berikan oh, aja okay. gitu. Okay, okay. Gitu. Jadi tetap di dalam satu lingkungan teknologi gitu hmm. ya, tapi Uh, mereka bebas mau main, mau bikin robot, hmm. mau coba sokernya, mau bertanding sama temennya hmm. dan lain sebagainya. Kita persilakan aja. Gitu. Oke. Okay. Yes. Lucu banget ya robot-robot <laughs> apa medianya gitu, ya, Bu. Nah ini ngomongin uh, perkembangan ya, Bu. Maksudnya hmm. perkembangan teknologi yang mungkin sekarang sudah diterapkan sama anak-anak, hmm. sama seperti AI ternyata gitu hmm. ya, Bu. Mungkin uh, dari zaman ke zaman tuh pasti ada perubahannya gitu yeah. uh, dari dari segi mentor atau sebagai pengajar itu seperti apa Bu? Mem, mem, apa ya memandang memandang perubahan itu. Kalau kita sih kalau kita bercanda-bercanda gitu di sini Mbak Versa menyebutnya kita mah aliran positivisme ya. <laughs> Jadi <laughs> Iya betul ya, Bu. Bagaimana karena tidak mungkin kita mengelak dari kemajuan teknologi satu Yang kedua ya caranya ya supaya kita bisa menguasai teknologi itu gitu yeah. untuk kepentingan kita tentu yeah, saja. Betul. Contoh misalnya sekarang lah ChatGPT lah ya yeah, yang lagi-laginya yeah. betul, betul. Eh, apa jadi viral di mana-mana yeah. gitu. Tergantung manusianya hmm. gitu. Jadi konvergensi pengetahuannya itu di manusianya mm -hmm. bukan di sistemnya gitu ya. Mm -hmm. Kalau kita mau pakai untuk cheating bisa bisa banget, bisa banget. gitu kan. <laughs> uh, kalau kita mau pakai untuk misalnya mencuri ide orang bisa banget. Mm -hmm. Tapi kalau kita mau pakai untuk membantu kita ya bisa juga gitu iya, kan. Iya. Jadi kalau kita di sini menyambut positif saja gitu ya perkembangan teknologi yang sekarang hanya bagaimana kita bisa mengarahkan terutama generasi muda ya supaya hmm. bisa mengambil keuntungan dari itu dalam tanda petik gitu ya. Jadi hmm. tidak menjadi apa ya budak dalam tanda petik teknologi tapi dia bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan hmm. dia. Contoh misalnya sekarang CEO udah ChatGPT kan Iya, ya betul, kan. ChatGPT di India udah jadi CEO. Iya, betul. Ya kan udah jadi dokter malah, Iya kan. Betul. Jadi uh, jangan sampai ya kita sebagai user doang iya, gitu. Betul. Nah itu yang kita ingin coba uh, belajarkan ke anak-anak. Hmm. Gitu. gitu ya. Nah okay. selain itu mbak Versa, secara aplikasi di sini uh, kita tidak sendiri. Ya kita hmm. bekerja sama dengan banyak startup juga. Hmm. Jadi kita ada di satu ekosistem namanya UMG Idea ekosistem hmm. itu tuh banyak teman-teman yang berkarya di bidang AI tapi di aplikasinya ah, okay, misalnya okay. ada VR AR hmm. ada 3D printing ada NLP ada drone hmm. ada Smart aquaculture ada Smart agriculture dan lain sebagainya itu kan semuanya based on AI kan hmm. based on teknologi jadi kita bekerja sama sama mereka hmm. Misalnya, contoh selain selain CGPT metaverse, misalnya, uhum. ada satu startup yang kerja sama-sama kita yang ngembangin metaverse itu dibawa ke dunia pendidikan, gitu. Oh, Jadi, okay. satu saat gitu, anak-anak atau mahasiswa lah, misalnya, mm -hmm, yeah. bisa memilih dia mau. Model kuliahnya seperti apa hmm. mau offline? Silakan datang ke kampus. Hmm. Kalau enggak, ya dia pakai metaverse, metaverse. itu oh, karena di okay. metaverse itu kita bikin dia tetap belajar learning output outcome-nya sama dengan yang offline, hmm. tapi dengan menggunakan gamification. Jadi, hmm. kayak main game, game. gitu. Iya, iya. Jadi, bagaimana kita mengambil teknologi yang ada untuk kita buat menjadi sesuatu yang berguna? Oh, gitu okay. contoh misalnya ada lagi namanya voice bot kalau kita yeah. nyebutnya hmm. kalau misalnya nih ada satu dosen gitu ya ada seorang dosen hmm. uh, kerjaannya kan repetition tuh yeah. setiap hari mengajar yeah. hal yang sama, yang sama. Hmm. ya kan hmm. nah bahan ajarnya mereka itu kita buat jadi voice voicebot ah, oke okay. 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 jadi ah. mahasiswa nggak usah nunggu dosennya untuk belajar yeah. Yeah. Betul. gitu kan betul, betul. nah jadi dia bisa nanya 24 jam 24 per 7 yeah. gitu kan bisa dengerin dosennya ngajar lewat voicebot itu. Oh, keren nah, banget. Ada kemudian pertanyaan kan, terus ngapain dosennya? Gitu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Padahal sebenarnya tugas dosen kan gak cuma ngajar. Iya kan? Mm. Ada kurikulum development, yeah. ada riset, ada seminar dan lain sebagainya. Dia punya kesempatan besar mm. untuk mengembangkan diri. Nanti satu saat dia coba ubah bahan ajarnya, ya gak apa-apa. Tinggal diedit aja di yeah, Facebooknya. nah, betul. jadi si voiceboard uh, voice board ini membantu untuk kegiatan yang repetition gitu mm -hmm. yang yang itu-itu yeah, aja yang hmm. sementara kita butuh pengembangan nah yeah, jadi that yang that 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 yang that 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 satu that sisi Nggak apa-apa diambil sama uhuh. AI kan, uhuh. tapi di sisi lain tetap kita ngembangin diri. Ya. Nah, okay. Jadi hal-hal seperti itu yang yang coba kita kembangkan di sini. Iya. Begini. Berarti uh, di luar sana kan banyak ini ya Bu kayak plus minusnya AI uh, uh, ya sebenarnya uh, 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 uh. yang apakah uh, pekerjaan manusia itu akan digantikan sama iya, AI. Iya. Padahal sebenarnya bukan digantikan ya, Buka. bukan digantikan <laughs> gitu, tapi memang akan butuh Pengembangan diri, iya, gitu ya. Betul. Contoh misalnya yang paling sederhana nih tukang cukur. Nah, nah. Tukang cukur itu kan sekarang semua manusia nih di barbershop-barbershop hmm. itu, iya. ya kan? Satu saat kita nggak akan nemuin lagi tukang cukur di sana karena udah digantikan robot, iya, betul. ya kan? Jadi nanti misalnya ada teman-teman yang bapak-bapak yang datang ke barbershop hmm. itu tinggal pilih mau model apa, warna apa, panjangnya berapa, hmm. tinggal oke okay, udah yang jalan robotnya. Kemana sih tukang cukur ini? Ya kan, yeah. ada ketakutan. Aduh, nanti tukang cukurnya nggak punya pekerjaan lain dong. Mm -hmm. Sebenarnya si tukang cukur ini bisa berubah fungsi menjadi desainer. Iya, yeah, misalnya dia ngembangin tuh model-model rambut baru, warna-warna yeah. rambut baru, dan lain sebagainya. Tugas dia yang mencukur, nggak apa-apa diambil oleh robot, sistem robot, sistem? Yeah. tapi dia punya pekerjaan baru yeah. sebagai desainer ya, gitu. gitu. Jadi intinya ya tetap aja melatih skill. Tetap aja. Ya. Kuncinya satu, iya. dia mau berkembang enggak iya, mau belajar iya. enggak kan iya. gitu. Kan keren. Iya. Kau tukang iya. cukur paham AI luar biasa iya, keren gitu banget. loh. Makanya itu, gitu. Uh, banyak banget kan ya bu kemarin-kemarin tuh uh, ya AI berkembang pasti ada yang mungkin yang melihatnya dari sisi yang negatif ya i -i. mungkin pandangan yang iya. mereka-mereka gitu akan i -i. melihat kalau AI ini akan menggantikan 100% pekerjaan ya, manusia dan ya. lain sebagainya ya. gitu. Jadi sebenarnya oh. itu ketakutan yang sudah menurunnya. Dulu zaman-zaman zaman baru ada komputer hmm. itu juga ketakutannya sama ya, ya kan. Waduh tukang ketik nanti hilang dong digantikan hmm. sama ya. komputer. Ternyata survive kan kita hmm. dari revolusi industri satu dua ya. tiga sekarang empat ya ceritanya hampir sama ya. ketakutan ketakutan untuk digantikan tapi ya. ternyata kan kemudian manusia juga berkembang gitu hmm, kalau dari beberapa penelitian kan memang iya ada pekerjaan yang hilang hmm. tapi di saat yang sama itu juga banyak pekerjaan baru yang muncul ya, betul. contoh betul. misalnya tadi kita ngobrol chat GPT ya hmm. mbak saya itu sekarang ada udah ada satu pekerjaan baru namanya prompt engineer hmm. jadi dia memberikan Uh, apa ya pembelajaran, bagaimana membuat prom yang baik mm -hmm. supaya ChatGPT bisa maksimal? Iya, yeah. itu kan satu pekerjaan baru yang yeah. gak pernah kebayang oleh kita. buat itu akan berkembang betul. sekarang betul-betul. Yeah, <laughs> yeah, betul. Nah, ngomongin kerjaan nih, Bu. Uh, uh. Uh, mungkin ya, untuk anak SMA ya, mungkin uh. ya yang entah mereka akan melanjutkan uh, men uh, menuju sekolah lebih lanjut. Nah, Bu, uh, tadi ngomongin uh, pekerjaan ya, Bu? Ya. Uh, dari tim IC sendiri itu bagaimana atau punya programkah untuk hmm. membantu para siswa nih untuk berkarir nanti di industri AI kah hmm. atau gimana Bu? Iya, uh, ini harapan ya Mbak karena ya. kan baru ya IC ini jadi belum belum menamatkan dari awal sampai hmm. akhir kita belum lihat hmm. bagaimana sih jadinya hmm. gitu ya. Tapi yang jelas di akhir modul itu kita mempersiapkan mereka dengan beberapa aplikasi, gitu ya, aplikasi untuk AI-nya. Jadi kita, saya atau kami gitu ya harapannya mm -hmm. sih e, mereka tidak tidak tergantung untuk mencari pekerjaan, mm -hmm. tapi dia bisa e, mengcreate sendiri pekerjaannya dengan modal ilmu AI yang dia dapat, yeah. gitu ya. Mm -hmm. Jadi e, entah dia mau melanjutkan ke mahasiswa atau yeah. entah S1, S2, S3, tentu kita harapkan itu, tapi kita tidak mengharapkan dia untuk apa ya namanya ya kemudian mencari-cari pekerjaan gitu kita hmm. pengennya mereka bisa mengcreate sesuatu based on AI jadi dia justru bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru betul, gitu betul. harapannya, ya, Bu harapannya ya, itu, ya. gitu jadi uh, yang dibilang banyak tentang menggantikan pekerjaan hmm. manusia dan lain hmm. sebagainya justru sebenarnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya, baru gitu ya Bu iya. ya harapannya ya dan sebenarnya AI ini Mbak Versa bukan hanya untuk anak-anak yang Senang eksak gitu, bukan mm -hmm. gitu ya? Karena beberapa startup juga membuktikan bahwa AI ini bisa dipakai untuk berbagai lapangan pekerjaan gitu ya. Contoh misalnya ada satu uh, startup yang bergerak di bidang legal. Hmm. Ya dia pakai sekarang sistem, dia bikin sistemnya supaya pengurusan legal itu menjadi lebih cepat. Lebih cepat. Malah ya. sekarang dia berani uh, membuka namanya pengurusan legal drive-thru. Oh, Jadi enak. kita seperti di drive thru aja, ya, datang, ya, ya. pesan, kemudian bayar, ya, ya. ya kita di next window hmm. gitu ya, itu sudah udah dapat gitu loh. Jadi tuh, gitu, ya. nah itu gimana bi biar lebih cepet? Ya namanya sistem, ya, ya kan? Ya, betul. Satu aja syaratnya, syarat-syaratnya lengkap, udah. Iya betul, betul. Nah kemudian ada lagi sekarang bidang keuangan, mm -hmm. ya kan? Mm. Itu sudah luar biasa sekarang. Mm -hmm. Entertainment. Ya. Kemudian, apa tuh? Sekarang, semuanya online ya, hmm. dari mulai pemesanan tiket dan segala macam. Ya, Jadi, betul. sebenarnya ilmu AI itu bukan, bukan hanya untuk teman-teman eksak yang hmm. suka sama fisika, kimia, biologi, hmm. tematik, tapi juga teman-teman dari semua jurusan. Gitu, ya, asal betul. dia tahu aja basic ilmunya ya, kan. Betul, betul. Nah, nanti dia kembanginlah sesuai sama hmm. eh, kesenangan dia gitu, ya. atau apa ya namanya ya, cita-cita dia hmm. gitu. Contoh misalnya sekarang. Teman-teman banyak yang mulai mengembangkan sistem untuk membaca manuskrip manuskrip kuno, misalnya hmm. itu kan luar biasa, kan? Iya, iya, betul, ya kan? Ha -ha. Kemudian bikin film oh, gitu iya. ya, untuk apa? Candi-candi yang zaman dulu yeah, gitu betul, ya. Ha -ha. Kemudian virtual tour untuk tempat-tempat wisata yeah, itu kan luar betul, biasa, betul. gitu. Yeah. Nah, kita harapkan ya, siswa-siswa kita di sini juga bisa mencari, gitu ya, peluang-peluang baru sehingga justru menciptakan pekerjaan baru. Pekerjaan baru, okay. betul banget, nah, Bu. Ini pertanyaan terakhir nih, mungkin mm -hmm. kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol <laughs> tadi yeah. ya. Uh, terakhir, Bu, pertanyaan uh, prestasi dari siswa-siswa di sini seperti apa, Bu? Iya, yeah. uh, kalau kami sebenarnya banyak kegiatan yang kita sebenarnya tidak mengarah ke kompetisi atau semacamnya, mm -hmm. enggak. Tapi untuk Memotivasi siswa, maka kita juga mengadakan beberapa kompetisi. Hmm. Ya, kemarin bulan Maret kita baru selesai, kemudian nanti di bulan Oktober kita bekerja sama dengan satu SMA di hmm. Jakarta. Itu mengadakan Asian Robotic Competition, hmm. kemudian nanti di bulan November kita bekerja sama dengan teman-teman di sini. Mahasiswa hmm. juga mengadakan uh, Robotic Competition, gitu ya. Robotic NAI Competition, kalau untuk uh, SMA sama, gitu okay. ya, kemudian juga kita banyak ngadain expo, Mbak. Nah, dari situlah kemudian anak-anak eh, kita menunjukkan prestasinya. Kemudian juga anak-anak kita banyak yang ikut, ikut. kompetisi di tempat-tempat eh, lain. Hmm. Jadi ada beberapa yang ada ya biasalah ada juara satunya, dan yeah. juara dua dan lain sebagainya yeah. gitu ya. Tapi sebenarnya sih fokus kita nggak ke sama sebenarnya ya seperti kita yeah. diskusi tadi lebih ke cara berpikir aja entah dia nanti robotik entah dia ke AI entah ke apa ya itu kembali ke siswanya masing-masing oke okay. gitu. keren banget nih sobat biar kawan tadi kita udah ngobrol <laughs> banyak uh, dengan Ibu Hana uh, sebagai mentor dan pengajar mungkin ya Bu ya bisa dibilang <laughs> di tim IC uh, Indonesia nah Oke bu, tadi kita udah ngobrolin banyak nih bu. Kedepannya ada kolaborasi kolaborasika atau mm -mm. ada banyak event nih? Kelihatannya sih mm -mm. banyak event banget nih kayaknya nih bu dari cerita cerita ibu tadi ya. Mungkin boleh dijabarkan bu? Iya, jadi uh, IC umumnya gitu ya. Secara umum kita terbuka banget Mbak Versa untuk kolaborasi mm -mm. gitu ya. Beberapa pihak juga sudah melakukan kolaborasi itu dari perguruan tinggi, mm -mm. dari sekolah, dari beberapa industri gitu ya. Mm -mm. Kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta, mm -mm. kita sangat Terbuka untuk itu, gitu ya. Kemudian, dari LSM hmm. ada juga yang minta kolaborasi untuk beberapa event. Hmm. Jadi, nanti insya Allah di bulan Oktober kita ada dua event, gitu ya, hmm. di awal. Oktober, kemudian satu lagi di tanggal persis tanggal 28 Oktober. Insya Allah, kita ada ada event juga bekerja sama dengan LSM, hmm. kemudian di awal Oktober itu dengan salah satu sekolah di Jakarta hmm. untuk tingkat ASEAN, gitu ya. Kemudian hmm. November, kita nanti juga ada uh, event lagi kerjasama dengan mahasiswa Universitas Indonesia hmm. untuk mengadakan juga uh, robotic and AI competition, Wah, gitu ya. Nah, uh, sobat berkawan yang mau atau penasaran dengan event-event ya. uh, kita bisa uh, melihat atau bisa mengikuti kegiatan kita di Instagram kita. Ya. Sekaligus follow ya sobat berkawannya namanya ic.official. Ada di, di sini ya di sini. Sip. Gitu. Oke, okay. okay. uh, mungkin segitu aja kali ya Bu obrolan kita hari ini. Ayah. Tadi kita sudah banyak ngobrolin tentang uh, ternyata AI hmm. itu tidak memutus atau tidak menghilangkan pekerjaan manusia yeah. tapi justru malah membuka yeah. lapangan pekerjaan baru dan buat sobat berkawan nih yang mungkin ya yang nonton uh, adalah seorang orang tua ya maksudnya yeah. se sebagai seorang orang tua mungkin yang mau mendaftarkan anak-anaknya nih kayak tertarik banget nih uh, buat ngikutin program di IC gitu ya mungkin yeah. bisa Langsung uh, cek aja sosial medianya atau websitenya, nanti akan ditulis juga di uh, description box ya. pastinya oke, okay, sobat berkawan. Segitu aja tadi, kita ngobrol banyak dengan Ibu Santi. Jadi, jangan lupa untuk tonton terus uh, episode selanjutnya, Talk berkah podcast, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.